Seandainya kenapa rekapitulasi di tingkat PPK berjalan agak lama, karena membetulkan hal-hal yang tadi salah-salah itu, sampai pada persoalan hitung surat suaranya itu pun kita lakukan ya bersama dengan PPK. Yang berikutnya adalah besok ini sebagian besar kawan-kawan di daerah melaksanakan rekomendasi Bawaslu terkait pemungutan suara ulang, ya, kemudian juga pemungutan lanjutan dan pemungutan susulan, ya. Maka ini juga kami koordinasi dengan KPU agar rekomendasi kami yang belum ditindaklanjuti agar bisa segera ditindaklanjuti. Ini semua dalam rangka kami menjaga integritas proses, ya. Jadi prosesnya berintegritas, hasilnya juga berintegritas. Dan karena besok itu sebagian besar ada pemungutan suara ulang, kami pun beberapa anggota, kami juga akan turun di daerah untuk memastikan bahwa pemungutan suara ulang di beberapa daerah akan bisa berjalan. Demikian saya kira. Pemungutan suara ulang yang sudah kami rekomendasi kurang lebih sekitar 592, ya, 592. Kelima terakhir ya. Sebagian besar ada yang sudah berjalan ya. Nah, besok itu kurang lebih sekitar 500 yang akan jalan di beberapa daerah. Ya. Kenapa? Ada di Sumbar juga ada. Sumbar itu sampai ada sekitar 100-an TPS. Ya. Kemudian ada di Sulawesi Selatan. Itu juga jumlahnya cukup banyak. Dan juga sebagian ada di Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Dan juga di Tangerang, ya. Dan juga ada di NTT hari ini, NTT NTB hari ini ada juga pelaksanaan itu. Jadi pemungutan suara ulang tentu memperhitungkan tingkat partisipasi masyarakat. Maka diambil hari Sabtu itu dalam rangka untuk mempertimbangkan tingkat partisipasi masyarakat. Harapan kami ketika pemungutan suara ulang dilakukan, itu mudah-mudahan partisipasinya lebih naik daripada yang kemarin kira-kira itu kan. Kalau minimal ya sama lah ini. Gitu. Demikian. Enam. Ya, beberapa kajian kami bahwa kenapa sampai dikeluarkan rekomendasi pemungutan ulang adalah karena ada pemilih yang sebetulnya tidak berhak untuk menggunakan hak pilihnya di TPS itu. Jadi satu contoh misalnya DPK tapi di luar daerah. Ya. Jadi pengguna KTP elektronik
tapi sebenarnya KTP-nya itu di luar daerahnya, di provinsi lain. Maka itu menjadi salah satu kualifikasi yang bisa menjadi alasan untuk dilakukan pemungutan ulang. Jadi sekali lagi bahwa harus dimaknai bahwa pemungutan ulang ini adalah apa yang terjadi kekeliruan, kita betulkan kira-kira itu ya. Baik, terima kasih ya. Kita tunggu laporannya dulu ya. Saya belum bisa mengambil kesimpulan apakah partisipasinya turun atau naik. Tapi tentu harapan kita, Pak Abhan sudah sampaikan, minimal sama. Kalau bisa, kemarin yang belum sempat menggunakan hak pilih bisa menggunakan hak pilihnya. Gitu. Ini kan ya. Banyak yang mengumpulkan suara ulang, mengumpulkan suara cukup banyak. Gitu. Nah ini apakah akan mengganggu proses penghitungan suara? Tidak. Ya. Proses penghitungan suaranya, rekapitulasi suaranya tetap berjalan sebagaimana tahapannya. Dia mungkin hanya akan mempengaruhi soal waktu saja, ya. Tapi selebihnya tidak berpengaruh apa-apa. Kemudian kalau angkanya, kalau dibandingkan dengan jumlah TPS yang ada di seluruh Indonesia sebenarnya nggak terlalu tinggi. Totally ada PSU, ada PSS, dan ada PSL. Kalau dalam catatan kita itu sekitar 2.767 lah. Gitu ya. Itu kita akan tidak lanjuti semua. Ya. Sudah selesai berapa? Saya belum terima update-nya, ya. Nanti aja kita beritahukan lagi, ya. Terima kasih ya. Ada yang Kuala Lumpur, kemudian pemungutan suara lanjutan yang di Sydney. Ya. Rekap hampir sebagian besar sudah selesai. Kalau di luar negeri kan masih penghitungan, kemudian sebagian besar sudah selesai sih, tapi saya belum dapat angka detailnya ya. Nanti kita tunggu. Iya, saya ini belum sempat dapat datanya. Nanti aja kalau sudah dapat datanya. Oke, ya. Terima kasih ya. Menu kali ini banyaknya. Ya, saudara, yang Anda saksikan tadi adalah pernyataan resmi dari Ketua Bawaslu dan juga Ketua KPU. Yang dalam kesempatan ini adalah Bawaslu dan juga KPU ini tengah meninjau server KPU, dan dalam pernyataan resmi yang dikatakan oleh Ketua Bawaslu memang saat ini masih ada terdapat pemungutan suara ulang di sejumlah daerah di Indonesia. Tercatat ada di wilayah Sumatera Barat ada 100 TPS yang melakukan pemungutan suara ulang, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur, dan juga Tangerang, dan juga NTB. Kita akan akhiri Breaking News Kompas TV, tetaplah bersama kami.